Pemirsa, pembudidayaan ikan dan pengembangan komoditas ikan air payau dan ikan air laut di UPTD Perikanan Air Payau dan Air Laut Wilayah Utara didorong oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga riset serta melakukan berbagai pelatihan sehingga UPTD dapat semakin lebih baik. Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pembudidayaan dan pengembangan komoditas ikan air payau dan ikan air laut di UPTD Perikanan Air Payau dan Air Laut Wilayah Utara atau PAPLWU di Sungai Buntu, Kabupaten Karawang. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Jati mengatakan, untuk mendapatkan hasil budidaya dan pengembangan yang sempurna, diperlukan beberapa langkah seperti kerjasama pengembangan teknologi bersama perguruan tinggi, lembaga riset dan stakeholder perikanan, serta dilakukannya pelatihan-pelatihan teknis agar SDM di lingkungan UPTD bisa menjadi semakin baik. Karena Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan varietas ikan air tawar maupun air lautnya. Rahmat Hidayat Jati juga mengapresiasi peranan UPTD Perikanan Air Payau dan Air Laut Wilayah Utara untuk pencapaian atau target yang direncanakan sejalan dengan program pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan, sehingga dapat mendongkrak perekonomian secara keseluruhan khususnya di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Barat. Komisi 2 nanti ikut serta mendorong, mengembangkan perencanaan di UPTD Wilayah Utara sini. Insya Allah di sisa waktu periode 2024 ini kita akan maksimalkan. Termasuk tadi yang disampaikan UPTD, nanti kita kawal untuk ketersediaan anggarannya. Iya, ketersediaan anggarannya nanti kita kawal, kita pastikan. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.